besi. So sunroof ni memang tak boleh tahan lah. Sebab original saya beli kereta ni, dia datang dengan sunroof. Lepas tu dia punya itu weather strip tu, maksudnya dia punya rubber lah, dah sangat-sangat lama. So I pun beli daripada Technotoy Tuning. Dia punya harga agak kuat sikit lah. Baru punya weather strip, I pasang weather strip yang baru. Lepas tu dia leaking lagi lebih. Sebab weather strip yang baru tu dia sangat tebal. Dia baru, dia bukan second hand. Beli daripada USA lah. Shipping my sini sampai tax tu aku rasa dalam 7-800. Tetapi sekarang aku dah buka, masih baru lagi weather strip tu. I nak jual. Okay, sesiapa yang pakai A86 yang ada sunroof, I nak jual weather strip tu. Boleh PM ataupun DM ataupun email saya dekat adrianlodejavu@gmail.com lah, sesiapa yang berminat. Sebab I sudah tak nak. Sin guanzeng ni mah. Weather strip baru. Oh, Hotai Go 出新. Ni, lama punya. Sunroof ni, kenapa I tidak mau pakai sunroof ni? Sebab masa I beli kereta ni, dia punya sunroof tu, last time mereka dah tampung simen sangat banyak. Sangat banyak simen dekat atas. Macam mana buat pun dia pun sudah tak cantik lah. Dia punya sunroof mungkin ada bengkok ke atau apa ke, atau dia punya steel sudah tak cantik. Macam mana pakai weather strip yang baru juga, dia pun akan leaking. So, I pakai weather strip yang baru, dia leaking lagi banyak. Itu pasal yang I rasa frustrating. Tiap-tiap kali hujan memang kena air. I punya kerusi semua basah, dashboard semua basah. I memang tak boleh tahan lah. So aku cari pakcik ni. Ini memang steady dekat Sungai Petani. Banyak orang mai cari dia daripada tempat lain, mai cari dia. Dia memang buat ketuk kereta dengan besi-besi yang nak modify, nak custom. Dia punya machine semua pun sangat-sangat steady. So dia punya hasil tangan ni memang 100% memang cun. Sebab first thing, I tak nak sunroof. I memang tak perlukan sunroof actually. Sebab A86 masa I beli, I memang tak nak sunroof. Tetapi susah nak cari. Cuma cari dapat satu dekat Sabah yang ada sunroof. So sekarang korang mai tengok kereta ni. Dia punya besi ni. Besi aku rasa dia tebal daripada yang original. Ya, belum siap lagi. Prosesnya around 2-3 hari ya. Yo, kan jam 2 jam yang kedua. Amin lah. Kedua. Ah, kedua lo. Lu call me. Nah, ni weather ini dulu punya sunroof punya panel, kena pasang balik. So yang lebih-lebih tu boleh jual, I buka. Ni semua sekali weather strip nak jual. Ini tak jual lah. Ini nak pasang balik. Lu kuai cecek dia ni lo, dia tahu tak? Oh. Tahu deh ha. Nah, ini tu ni tiap dia lu. Ha, motor pun tiap dia lu. Motor tiap dia. Motor ITI mah. Ya, lah, botak aku cuci kat tadi kui lai kui. Ini aku kena pasang balik. Sebab lampu dekat sini. Tapi yang motor ni semua boleh jual lah. Setengah orang kalau sunroof, dia potong daripada sini sampai sini empat segi, dia buat yang besi terus. Tapi ni dia memang special sikit lah. Dia custom aja, nak bagi bulat. Kena make sure baik-baik. Kereta ni actually dah memang 90% rebuild lah. Mana yang rosak, kita buat yang mana. Temperature naik,
sebab last time ada stopper. Dia punya temperature, dia punya engine, dia punya ayak dekat belakang, mereka tutupkan stopper. So ada ada sambung satu pipe yang panjang ke depan. Lepas tu ada apa lagi ya? Sekarang alternator punya problem. Alternator dia boleh charge tetapi charge tak cukup. So dia kena custom. Kita actually Adrian nak bagi korang tahu, kereta lama, sesiapa yang alternator rosak, korang jangan beli alternator yang recon. Okay, yang baru recon lah, jangan beli. Lepas tu kalau boleh cari yang second hand dekat half cut daripada Japan, ataupun yang terbaik adalah korang pergi repair sendiri. Ambil kasih mereka repair. Example macam mereka ada 4 alternator yang rosak ataupun 5 alternator yang rosak, mereka campur, mereka gabungkan jadi satu alternator yang sangat power. Ambil pergi repair lah, memang yang the best lah, yang the power kuat sekali lah. So korang boleh pilih antara korang nak berapa berapa M pun boleh, 110M, 90M, lebih tinggi daripada yang standard original. Ni after dah cat, bumbu semua dah naik, semua macam baru. Pintu pun cantik. Ini pintu balok Akantara belum siap lagi. Tengok profil baru aku, business project dengan Mac Plus. Ni panggang masih lau. Ini yang boleh jual. Oh, sesiapa yang nak, nak simpan. Ini aku kena pasang balik. So after dah tengok sunroof, kita continue lah episode yang akan datang lah, episode yang lain lah. Adrian tengah fikir apa lagi nak buat tentang wishlist project. Adrian punya project kereta ini Mercedes ni, mungkin nak tukar stiker minggu depan, nak cabut stiker, kita tukar warna lain. Dan A86 punya episod, Idrak akan letak balik dia punya itu cover pintu, bumbung pi balut, semua kerusi belakang pi buat balik. Dan projek video banyak lagi akan datang. Bukan saja video vape, video vape Adrian jalan juga. Di situ Integra Adrian nak upgrade kepada, sekarang sudah B20B. Adrian nak upgrade cam lah, piston lah, conrod lah, racing cam lah, macam-macam. So guys, untuk member-member semua di Malaysia yang support Adrian, memang thank you kepada korang lah. Adrian appreciate sangat. Hopefully member-member semua boleh tolong Adrian share video ini dan like ataupun subscribe, sebab Adrian nak hit hopefully tahun depan boleh reach 300 K subscribers lah, kalau boleh. Okay, dan last kali, sesiapa yang member-member A86 ataupun ada kawan-kawan A86 dekat luar negara ataupun Malaysia nak beli sunroof ataupun weather strip A86, Adrian sudah tak maulah. Dia bukan tidak boleh guna. Okay, weather strip itu rubber, itu getah adalah baru. Adrian memang nak jual sebab Adrian sudah tak nak main sunroof. Macam initial di Takumi, dia tidak ada sunroof. So sesiapa yang berminat tentang weather strip ataupun dia punya itu spare part sunroof punya barang, sila email Adrian ataupun message Adrian. Alright, kita jumpa lagi di episode wishlist project yang akan datang. Bye bye. Oh, gila gila. Nani.